Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa taqwa amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'al nasa bi amwalikum fas'al bi akhlaqikum. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, manusia-manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan ataupun impian. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil perjalanan masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini sekaligus merencanakan masa yang akan datang. Maka hari ini harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dalam konteksnya, dengan pertemuan kita pada malam hari ini akan membicarakan tentang hikmah Isra Mi'raj yang bertemakan meningkatkan kualitas akhlak ibadah kaum milenial di era digital. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj sebagai rangkaian perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan selanjutnya menuju Sidratul Muntaha itu mengandung hikmah adanya tuntutan sekaligus tuntunan bagi kaum milenial di era digital ini untuk melakukan dan meneguhkan revolusi mental. Hal tersebut tersirat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui proses pensucian sesaat sebelum dimi'rajkan. Hal tersebut dalam peristiwa yang sakral dalam peristiwa yang sangat dramatik, fantastik, dan terjadi dalam tempuh yang amat singkat, kurang dari semalam itu, dengan izin dan kuasa Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berhasil menembus lapisan-lapisan langit yakni Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah telah mengabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin rahimakumullah,
Tuntunan revolusi mental yang dapat dipetik dari peristiwa Isra Mi'raj itu sepatutnya menggiring dan menjadikan umat Rasulullah, khususnya kaum milenial, untuk melakukan evaluasi diri atau introspeksi dengan meningkatkan amal ibadah dan akhlak terpuji sebagai modal dalam membangun kekuatan umat. Sebab akhlak terpuji merupakan harta yang amat tinggi nilainya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innakum lan tas'auna sabi aqwalikum fasa'um bi akhlaqikum." Sesungguhnya kamu tidaklah cukup dengan harta benda dalam membangun kekuatan dalam membangun manusia. Maka pergaulah mereka dengan akhlak terpuji. Hadirin rahimakumullah, minimal ada 6 kekuatan yang mesti dibangun oleh umat, yakni kekuatan akidah, ibadah, akhlak, ilmu, ekonomi, dan kekuatan jamaah. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat tarik kesimpulan bahwa tingkatkanlah amal ibadah dan akhlak terpuji sebagai modal dalam membangun kekuatan umat. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.